Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada anda semua. Terima kasih kerana memilih untuk memulakan pagi anda. Kita berada di penghujung bulan April, 30 April 2024 pada hari ini. Untuk kita bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia edisi hari ini, pastinya bersama saya Munawar Azmi. Ya, dan juga saya Syahidah Arifin. Anda boleh tonton dan juga ikuti siaran kita pada hari ini sama ada di aplikasi RTM Klik dan telefon pintar anda ataupun anda boleh saksikan kami secara terus di Facebook Selamat Pagi Malaysia. Kami juga bawakan anda secara langsung dari platform Buka Buku Facebook. Jadi untuk pada permulaan siaran pada pagi ini, Munawar, kita nak kongsi kepada anda semua seperti biasalah berita-berita yang perlu diberikan tumpuan dalam dan juga luar negara. Tapi kita nak mulakan perkembangan terlebih dahulu pastinya berkenaan dengan apa yang sedang berlaku sekarang di mesyuarat khas WEF yang menyatakan di mana untuk pengetahuan anda semua, Aqua Power yang merupakan syarikat gergasi tenaga di Perbarui Arab Saudi sudah pun menyatakan minat untuk melabur sebanyak 10 bilion dolar US dollar di Malaysia. Dan perkara itu dinyatakan sendiri oleh pengerusi Aqua Power iaitu Muhammad Abdullah Abu Nayan dalam kunjungan hormatnya terhadap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di luar mesyuarat khas Forum Ekonomi Sedunia WEF. Bagi yang tidak mengetahui, syarikat Aqua Power ini merupakan syarikat gergasi tenaga boleh diperbaharui di Arab Saudi yang berminat untuk melabur dalam tempoh jangka masa 10 tahun iaitu berjumlah 10 bilion US dollar di Malaysia. Dan hasil daripada mesyuarat khas yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Riyadh semalam memperlihatkan satu perkembangan yang sangat positif untuk industri negara khususnya di segi pelaburan, dan banyak sebenarnya gergasi-gergasi besar di peringkat global yang berminat untuk melabur di dalam negara khususnya. Dan seterusnya, kita nak kongsikan juga kepada anda antara saranan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan untuk memperluaskan peranan Bank Pembangunan Islam ataupun ASDB, iaitu bagaimana peranan bank ini adalah sangat penting untuk mengukuhkan institusi kewangan Islam selain kita menyokong pertumbuhan ekonomi Islam untuk terus berdaya saing. Menurut gesaan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, peranan bank ini perlu diperkembangkan tugas dan pendekatannya untuk menjadi pemangkin kepada kekuatan ekonomi dan juga kewangan yang utuh dan mampu bersaing mengatasi alatan yang lain. Ya, betul. Dan selain daripada apa yang berlaku di WEF, kami kongsikan perkembangan. Kita juga nak bawa sedikit perkembangan dalam negara di mana berkenaan dengan pilihan raya kecil N06 Kuala Kubu Baru di mana calon penyokong digalakkan untuk berkempen secara sederhana di mana kalau kita boleh kongsikan, pada masa yang sama semua pihak dinasihatkan supaya tidak terikut-ikut dengan sikap sesetengah pihak yang bersifat negatif sehingga menyentuh isu berkaitan 3R iaitu agama, raja dan bangsa. Ini merupakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian KKD Fahmi Fadil sendiri yang juga mengingatkan semua untuk berkempen dengan lebih bersederhana, tidak bersikap keterlaluan dan melampau atau terikut dengan perkara yang bersifat negatif, kerana kita semua sedia maklum undang-undang sedia ada tidak membenarkan mana-mana kempen yang menggunakan isu 3R. Dan Menteri juga turut menegaskan bahawa MC-MC akan mengambil tindakan berlandaskan undang-undang dan ianya tidak dibuat berdasarkan kepentingan politik semata-mata. Apa yang utama adalah untuk kita tidak menyentuh sebarang isu berkaitan dengan 3R, iaitu kaitan dengan raja, bangsa dan juga agama. Dan perkara itu juga perlu kita berikan penekanan untuk kita meraihkan demokrasi yang lebih sihat dalam kita ialah menilai dan juga memilih pemimpin yang bakal mewakili khususnya Dewan Negeri Kuala Kubu Baru. Dan seterusnya, kita nak bawakan kepada anda apa yang telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan semalam khususnya berkenaan dengan isu kesesakan bilik darjah kelas yang menjadi tumpuan Kementerian Pendidikan pada ketika ini. Menterinya Fadina Siddiq menyatakan bahawa akan menyatakan satu kaedah alternatif yang baru iaitu berkenaan dengan kaedah kelas terapung sebagai alternatif penyelesaian jangka pendek berhubung isu kesesakan atau kekurangan bilik darjah. Kelas terapung ini adalah kelas tidak tetap iaitu sesi pengajaran dan pembelajaran diadakan di mana-mana sahaja bilik kelas atau bilik kosong di sekolah. Dan kaedah ini tidak boleh digunakan di semua sekolah, ianya bergantung kepada dinamika atau keadaan serta fasiliti sesebuah sekolah. Tetapi untuk penyelesaian jangka pendek, formula ini mungkin boleh diterapkan di sekolah tertentu antaranya di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Meru yang berjaya mengurangkan masalah kepadatan pelajar dalam kelas susulan. Sekolah itu mempunyai pelajar
melebihi 4,000 orang. Kalau satu kelas itu 30 orang pun dah ramai kan? Betul. Jadi ini adalah antara solusi jangka pendeklah untuk menyelesaikan masalah-masalah lebihan pelajar dalam satu-satu kelas ini. Sebab kita faham ya, bila kita nak ubah sesuatu struktur itu memerlukan kos yang tinggi. Betul. Kerana penambahbaikan kelas, penambahan kelas dan sebagainya, pembinaan dan sebagainya. Jadi kelas terapung ini adalah salah satu solusi yang terbaik buat masa ini untuk kita menyelesaikan masalah lebihan pelajar dalam satu-satu masa. Itu di kelas. Sekarang kita nak bawa anda ke taska pula. Di mana untuk pengetahuan anda semua, setakat 29 April perkembangan terkininya, sebanyak 538 taska yang tidak berdaftar sudah pun dikenakan tindakan. Daripada 1,080 taman asuhan kanak-kanak taska yang tidak berdaftar. Jadi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengambil tindakan ini, termasuklah menghentikan operasi selain memberikan notis ataupun kompaun. Tindakan pemutihan ini dilaksanakan secara berperingkat bagi memastikan pengusaha mematuhi syarat ditetapkan selain perlu berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Penting sebenarnya taska-taska berdaftar ini supaya apabila taska tersebut didaftarkan, ini bermakna pengasuh-pengasuh juga perlu mendapat pendaftaran. Jadi kebarangkalian untuk berlaku sebarang kes penderaan itu kurang kerana mereka mempunyai pendidikan yang berdaftar sebelum mereka menjadi sebagai seorang pengasuh, sebelum pusat rasuhan itu dibuka. Bukan nak kata tak ada, mungkin ada, tapi kebarangkalian itu kurang. Dan sekiranya apa berlaku, mereka berdaftar ini boleh dikenakan tindakan. Baiklah, kalau tidak berdaftar, kita nak saman itu data-data si pengasuh dan juga taska itu sukar untuk dapati. Sebab tak berdaftar, tidak ada dalam sistem. Jadi ini satu tindakan yang baik daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baik, itu antara perkongsian yang kami bawakan kepada anda, apa antara paparan utama di portal berita RTM. Jadi kepada anda untuk mendapatkan info yang lebih lanjut berkenaan isu-isu semasa dalam dan juga luar negara, anda boleh terus saja mengikuti kami di portal berita RTM ataupun di Facebook dan juga Instagram berita RTM. Saya pasti yang sahih di RTM. Selepas ini banyak lagi perkongsian menarik yang akan kami bawakan kepada anda sepanjang siaran kita sehingga jam 10 pagi nanti. Tapi terlebih dahulu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Selamat pagi, Malaysia.